13 Desember 2020 telah terjadi percobaan penculikan di wilayah Marga Asi yang dimana masuk ke dalam wilayah hukum Polres Cimahi. Dan setelah kejadian tersebut kami mendapat pengaduan dari orang tua korban bahwa korban merupakan seorang anak perempuan di bawah umur, umur sekitar 4 tahun, di mana sedang bermain bersama dengan teman-temannya di sekitaran rumahnya. Dan pada saat sedang bermain tersebut, pelaku kemudian mencoba menggendong korban secara paksa, tetapi alhamdulillah korban berhasil lepas dari pelaku yang mencoba membawa dia dengan cara. Dan alhamdulillah tim resmob kami segera bergerak dengan cepat dan dalam waktu 2 hari telah berhasil mengamankan pelaku di daerah Marga Asi juga, di mana tim resmob bergabung dengan tim Polsek Marga Asi. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan dilakukan penyidikan di